24 usahawan jenama minyak wangi terkenal tempatan di Zandra menerima anugerah penghargaan di atas kecemerlangan mereka meningkatkan perniagaan masing-masing. Majlis yang berlangsung meriah di sebuah hotel terkenal di Ibu Negara turut dihadiri usahawan di Zandra pelbagai peringkat dari seluruh negara. Dianjurkan buat kali ketiga, di Zandra Grand Award tahun ini menawarkan hadiah berjumlah RM240,000 dan sebuah kereta mewah. Majlis 2 tahun sekali ini khusus bagi menghargai usaha gigih para usahawan di Zandra yang bertungkul lumus menaikkan jenama minyak wangi berkenaan sekaligus meningkatkan prestasi perniagaan masing-masing. 270 usahawan dari Malaysia, Brunei dan Singapura kumpul dalam majlis makan malam sempena malam anugerah utama ini. Malam ni sebenarnya kita sebenarnya ingin memberi penghargaan kepada semua reseller-reseller kita di mana kita nak mereka rasa disayangi, dihargai dan diberi penghargaan bagi orang yang betul-betul berkomitmen tinggi untuk mencapai kejayaan dalam di Zandra. Kita punya mission, kita nak membantu lebih ramai entrepreneur-entrepreneur di Malaysia ini. Orang kata peniaga-peniaga kerja seperti suri rumah, student, pekerja yang ingin mencari pendapatan sampingan dan segalanya. Kami bantu daripada mereka kecil sehinggalah berjuta-juta sel dalam di Zandra. Syukur Alhamdulillah. Sehingga kini, lebih daripada 30,000 usahawan terdiri daripada stokis, ejen jualan dan ejen dropship sudah berdaftar dengan di Zandra. Sebagai motivasi kepada para usahawannya, di Zandra sentiasa merangka pelbagai program cabaran dengan hadiah-hadiah lumayan ditawarkan. Okey, saya bersyukur, terima kasih banyak kepada semua orang kata pengguna di Zandra, masyarakat Malaysia yang menerima produk lokal di Malaysia ini. Rancangan kita sebenarnya sekarang ni kita akan buat lebih banyak JV joint venture bersama-sama dengan company-company lebih besar seperti Swarovski untuk tahun depan 2020, dan kita sebenarnya memang perancangan awal kita nak masuk market Indonesia adalah pada 2020. Sebenarnya kita dah masuk sedikit market Indonesia, Brunei and juga Singapura, tetapi ini kita nak masuk secara besar-besaran lah di luar sana.